Mira Surabaya Madiun Solo Jogja diberangkatkan di Terminal Bung Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bocah Gunung Pacitan. Pada kesempatan hari ini saya update di pintu keluar Terminal Bung Rasid untuk memantau armada yang keluar dari Terminal Bung Rasid pada angkatan siang pada hari ini. Ada apa saja yang keluar dari Terminal Bung Rasid. Tonton terus video saya sampai selesai dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk yang baru bergabung. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Ini terpantau ada banyu wanginan terpesona. Dan di sana ada tentrem Surabaya Malang siap litar anti tarif biasa. Yang ini ada juga sama, ini juga Surabaya Malang, ini juga via Blitar, ini via tol Karanglo. Nah, ini ada Mira Surabaya Madiun Solo Jogja nya mau diberangkatkan dari Terminal Bung Rasid. Kondisi di pintu keluar Terminal Bung Rasid ini jalannya masih rusak, bergelombang, mantap pol pokoknya. Off-road bis-bis ini gini. Ini Jawa Indo, Jawa Indah Transindo, ini Surabaya Banyuwangi yang ekonomi. Alhamdulillah pada cuaca hari ini di Terminal Bung Rasid cukup lumayan cerah ini. Nah, ini patas AC tarif biasa nih, tentremnya Surabaya Malang via Blitarnya mau berangkat. Langsung berangkat. Wah, ini peluru malamnya kok berangkat siang, ini peluru malam artisnya Sugeng Rahayu, mantap. Sugeng Rahayu peluru malam angkatan siang dari Terminal Bung Rasid, mantap. Oh, mungkin ini mau pulang ke garasi kayaknya nih. Ini sama patas Jatim Kalisari Surabaya Malang. Ini juga kosong, kemungkinan besar ini mau ke garasi yang ini patah. Tapi masih bersih armadanya. Dari sana terpantau ada ikat cepat Surabaya. Mana itu, lupa saya. Dan sana ada Restu Panda Surabaya Ponorogo. Eka cepat patas angkatan siang dari Terminal Bung Rasid. Ngetem, biasanya ngetem. Tuh, Surabaya Semarang. Melintas Bala Kencana, itu pengatan dari Malang kayaknya. Ini patas Surabaya Ponorogo, armada yang single glass.
Jet bus 2HD plus. Penumpangnya juga lumayan ini untuk patas Ponorogo. Di belakangnya ada Harapan Jaya patas di atol. Taparida Asep Sap. Ekonomi. Ini gara-gara jalannya rusak ini. Ini Sugeng Rahayu, Surabaya. Surabaya Bandung itu. Ini yang Harapan Jaya dapat poin di sini. Orang-orang itu kalau pulang ke Tulungagung, Trenggalek itu dicari yang cepat ini, yang viatol, pasti banyak yang penumpangnya. Ini ada Damri Bandara Juanda. Diri lagun. Mantap. Ini Harapan Jaya wis meh full iki. Pokoke Harapan Jaya Bagong Piatol iku wis genah akeh penumpang. Jaya Ponorogo, Surabaya Ponorogo, ini Jaya Priok. Masih tarif biasa. Penumpangnya juga lumayan ini jalan. Disusul sama patas Surabaya Semarang, daya utama itu. Oh kosong, ini mau pulang garasi yang daya utama itu. Harapan Jaya Surabaya Tulungagung lepas dari Terminal Bungur Aceh. Ini Restu Surabaya Malang ini tarif biasa. Karena yang atas Surabaya Malang. Ini akas Surabaya Madura ini. Masih tarif biasa. Madura, penumpangnya sore-sore lah gitu kok. Ini Restu Patas Surabaya Malang.
Apa ya? Keren gitu. Ini melintas Rosal yang jadi double decker angkatan dari kantor cabang Medaeng. Ini ada Indonesia Surabaya Semarang via Tuban, Tuban Semarang. Oh, ini ada bis listrik Surabaya berkeliling lagi. Ada dua unit ini. Kemarin sempat mogok perpal. Sekarang jalan lagi. Ini untuk Ponorogo Indah. Angkatan jam siang ini, Surabaya Ponorogo. Batas hanya Rp70.000 saja. Atas kelas termurah ini untuk Ponorogo Indah. Mantap. Dengan julukan Ben Hur, Ben Hur. Oh, penumpangnya rek. Ponorogo Indah andalan masyarakat. Penumpangnya luar biasa. Sampai ngeden-ngeden gara-gara jalan rusak ini. Wis. Asepe metu kabeh. Lintas ada bus pariwisata Haryo Trans. Ini ada Jaya Utama, Ekonomi Surabaya, Tuban, Jepara. Angkatan siang dari Terminal Bungo Rasih, Ekonomi. Oke teman-teman, untuk update terbaru saya di pintu keluar Terminal Bungo Rasih. Cukup sekian, dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.